lagi. Lagi Chris. Hola, balik lagi bareng Bagas di Gamers Mi Game. Kali ini konfigurasi udah ada update baru, yaitu versi 1.2.48. Ada 4 pembaruan baru. Yang pertama ada pahlawan baru yaitu Medusa. Kita lihat aja langsung pahlawannya di sini. Oke, di sini ada contoh Medusa. Skillnya kutukan kembar. Kita baca deskripsinya. Menebarkan kutukan kedua lokasi acak menyebabkan 120% damage selama 6 detik ke musuh-musuh di lokasi tersebut. Satu kutukan membekukan musuh selama 1 detik, kutukan lain mengurangi energi pahlawan musuh sebanyak 26. Serangan memukul berbagai target, pendinginan 8 detik. Wow. Kita lihat evolusinya coba. Sama aja sih, jadi kuning doang. Oke, yang kedua ada fitur baru yaitu krisis kastil, yaitu di sini ada bilet ya. Di bawah ada kayak segitiga hijau, pencet aja. Sedang gambar iblis gini warna biru, pencet. Nah, di sini ada krisis kastil. Pertama ada Kill Me Hero, lewat penipu, gua enggak tahu gimana namanya. Coba join server 7.74%. Dia dapat hadiahnya ini doang. Terus yang kedua ada Tiger. Terusnya ada Tiger, namanya tentara menyala. Sebagai bentuk tim, gue gak tau gimana namanya juga. Yang ketiga ada Alpha Retriever. Ini suruh donasi kayaknya. Iya, donasi. Oke, terus yang terakhir ada ini. Harus nyelesain ketiga stage ini baru ngebuka ini. Tidak ada peringkat, gue gak tau gimana. Oh, kita baca aja deskripsinya, gimana caranya. Yang pertama, Arch Demon. Dan kekuatan jahatnya telah tiba untuk menjajah tanah kita. Kita harus bersatu untuk mengusir mereka keluar. Yang kedua, ia menguasai tiga kekuatan: pasukan menyala, Alpha Retriever, dan penipu. Yang ketiga, kamu memiliki dua kesempatan untuk menantang semua tahapan setiap harinya. Oh, hari udah buka mulus. Setiap hari cuma bisa main dua kali jadinya. Kecuali Alpha Retriever. Kecuali ada apa? Alpha Retriever nggak bisa dong. Nggak bisa ya, kecuali. Keempat, kalahkan seluruh tiga kekuatan untuk berhadapan dengan Arch Demon. Kayak tadi gue bilang, harus menghasilkan tiga itu baru bisa melawan yang itu. Yang kelima, setelah kamu mengalahkan Arch Demon, ia akan kembali setelah seminggu atau 7 hari. Yang keenam, ada Arch Demon akan pergi setelah hari ke-30 dari penyerangan jika kamu gagal mengalahkannya. Namun, ia akan kembali setelah 7 hari. Gue gak ngerti, belum pernah main gitu. Imbalan tahapan akan diberikan berdasarkan kepada perintah. Jadi semakin bagus semakin gede mungkin hadiahnya, semakin bagus juga. Imbalan tahapan dapat dikumpulkan setelah hitung mundur berakhir. Nah, gitu aja caranya. Oke, mungkin itu dulu krisis dari krisis kecil. Terus yang ketiga ada filter pada pahlawan berdasarkan lokasi mereka di altar pahlawan. Oke, gue tunjukin ini di sini ya, masuk. Di sini udah ada filternya nih. Tingkatannya udah ada yang ini yang kuning, yang depo, yang ungu berarti yang legenda, yang biru berarti elit, yang hijau berarti biasa. Gitu. Kalau semua ya semua. Kalau lokasi misalkan lu bisa milih ada di mana. Misalkan ada di sini tuh, yang taruh sini ada segini. Ditaruh benteng ada di gini. Terus ditaruh di totem ada satu ada gimana. Jadi bisa ngeliat semua udah di filter jadinya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat ada dekorasi baru, yaitu hari jadi kastil class yang ketiga ya. Kita lihat aja dekorasi langsung. Ini dia nih, baru ada pakai 800 diamond belinya. Peringatan tahun ketiga. Kayak nuklah, ultah kah ketiga kastil class. Oke, mungkin itu aja 4 pembaruan dari konflik kastil di versi 1.2.48 tersebut. Dan di sini seperti biasa, kan ada hero baru, pasti gue bakal ngeroll juga. Di sini gue udah punya 5.533 gems. Kita lihat apakah kita bisa dapat hero baru atau carry kayak video-video sebelumnya. Oke, langsung aja ya, kita menuju ke altar pahlawan. Semoga di video kali ini kita bisa dapat hero barunya. Apa enggak Grimfin, apa enggak Beast Tamer, terserah, apa enggak Drakax. Oke, langsung aja. Pekerjakan pahlawan. Di sini gue bakal langsung ngabisin, ada 5.533.
modenya mode gudang seperti biasa. Oke, kita biasa gue 450 terus, ntar kalau udah terakhir baru 150. Oke, langsung aja 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada 3 hero elit sama 3 hero elit ini, maksudnya ada 1 hero elit sama 2 makhluk lendir kita. Lagi yang 450 kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis S. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jor, nyala kira dua lagi enggak siang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Belum dapat dong. Aduh, lagi. Ah, parah. Aduh, habis kasih yang mau dapat lagi. Tingkatkan kapasitas maksimal. Gak bakal dapat ini kayaknya gue. Sudah 2000. Tinggal 2383 lagi. Kayaknya nggak bakal dapet. Ya kemarin juga gue dapet cupit nih di tanah kata Semara. Kita bakal taruhin aja hero yang penting. Nah, kali ini dapet ya bis. Ayo bis menurun. Hah? Wah kan. Habis. Gak dapet apa-apa sih ya. Kan kere. Gak kayak video sebelumnya. Males banget gue bener. Oke. Oke, dia gue yang utama enggak dapat. Mungkin gara-gara kemarin gue udah dapat Cupid, jadi kayaknya enggak dapat. Sial banget gue udah mulai susah-susah tapi enggak dapat apa-apa. Oke, sekarang kita bakal ganti akun dulu, baru gue balik lagi, oke. Oke, di akun yang ini gue udah ada 4916. Semoga kali ini dapat di akun yang ini. Bodo amat gue yang bodo amat ini harus dapat. Walaupun enggak dapat hero baru, harus dapat. Rugi gila udah dapat. Sebenarnya langsung aja lah gue. Gue udah berasa banget. Ayo dapat lagi dong. Oke, dapat fiksi. Ayo lagi. Ini gue hero benci banget tuh bener tuh. Udah skillnya cuman mempertahankan diri. Ibu buat diri sendiri, kebal juga enggak, parah juga. Lagi ketinggalan 1866. Oke, sekali lagi. Aduh, habis ini gua gak senang banget kalian ini parah banget sih. Bismillahirrahmanirrahim. Pis dong dapet dong. Fuck anjing, sekali lagi. Saya dua kali lagi. Oke, di sini gua masih ada satu paket pahlawan spesial, kartu pahlawan spesial secara acak. Semoga bisa dapat hero baru. Bismillahirrahmanirrahim. Hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Cupid. Yes. Apa gua enggak peduli. Walaupun gak dapat ini gua cupid. Bagus banget. Gua bakal ngirim gitu. Mungkin begitu doang awalnya. Gue gak bisa dapetin hero barunya seperti biasa. Padahal kali ini lebih banyak, gue udah 5000 lebih. Parah banget di akun satunya itu kedapet apa-apa men, gila. Dibayangin gue udah ganti akun ke akun utama gue. Dan dari tadi gue ngerol udah ada. Sial banget emang. Kayaknya gue udah gak oke. Di akun yang ini gue udah mulai pasrah gue lah. Masa aja gak dapet sama sekali lu. Parah lu lebih. Capek ngumpulin ngabisinya sekejap. Gila yang main game. Oke, mungkin daripada kita nggak dapat apa-apa pada akun ini, mendingan kita bakal main kasih krisisnya. Yuk kita cobain aja yuk langsung. Kita main yang Kill Me Hero dulu, yang penipu nih. Langsung tantang aja gimana. Oh ini apa nih? Total pengen ronde ini 2500. Coba kita buka. Oke, ada apaan? Keren. Oh kayaknya atas aja. 7000. Yang paling enggak 9000 nih. Lagi bisa ngeroyin. Warna merah apa nih? Pahlawan dan pasukan yang mati dalam serangan perang regu yang gagal akan hidup kembali jika setelah pertempuran tidak disalah. Aduh, malu banget gue aja. Oke lagi, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ada pertanyaan sekarang ya, parah ya. RPP yang mana? Oh ini nih kayaknya nih. Ini nih. Soalnya kan di sayap-sayap pasti sama.
Yuh, 5.000 lagi. Oh, sekarang ada pertanyaannya ya. Meningkatkan poin sebanyak 5% di perang 1% maksudnya. Kamu mendapatkan 5.700 apa sih? 5% yang terakhir nih. Dadu. Meningkatkan 5% 1% apa sih? 8%. Udah. Oke, mungkin itu doang ya video kali ini. Jadi like kalau kalian suka, komen apa aja di bawah, terus kasih tahu gimana cara roll yang benar. Gue gak mau kayak kemarin lagi men, gila. Kayak kemarin lagi, kayak 7 lagi. Dan 4.000, gila gak dapet apa-apa, 5.000 malah. Untung datang kedua gue dapet 2, walaupun ada si Hero Kampret. Kalapret, terus Kaladi, terus 2. Skillnya gak guna, buat diri sendiri aja gak guna, apalagi buat orang lain skillnya, aduh. Oke, mungkin user Paladin bakal kesini, cuman gue gak peduli bodo amat. Jadi gue menurut gue gak guna banget Paladin. Jadi menurut lo gimana Paladin tuh guna apa enggak, komen aja di bawah. Dan oke, mungkin segini aja video kali ini. Mohon maaf kalau ada gue ngomong-ngomong kasar atau gimana. Ini kan udah gue sensor-sensor juga paling nanti kalau gue edit. Oke, jangan lupa like, komen apa aja juga share. Dan jangan lupa tonton terus video konsultasi dari Gamers Megan. Goodbye.